Aduh, si gendut lama banget lagi nih. Gue ngantuk banget tuh, pengen ngopi. Mana dia? Udah sore nih cuy. Gue udah sepet banget. Gue udah capek banget. Karena gue tadi malam itu tidurnya jam 3. Nah ini. Lu kemana aja lu? Halo Pak I. Ini udah jam 4.20. Gue ngantuk banget, ayo ngopi yuk. Gua, ada buy one get one. Ini nih, gue lagi mainan skuter asik tau. Nyewa di mana? Seru lo teman-teman. Ah? Ini yang kekinian lo. Iya, yang Grab skuter ya. Iya Grab. Lu bisa download, lu bisa cari di apps-nya Grab. Okay. Cuman goceng. Itu goceng itu? Setengah jam. Setengah jam. Iya, tadi sebenarnya gue udah nyampe dari tadi, cuman gue muter-muter. Sorry. Udah yuk. Mau kemana nih? Kita ikutin ngopi dulu. Kopi Ben. Ben orang ngantuk. Kopi beneran cuy. Aku mau main dulu. Udah ngantuk banget Ki, gue pengen ngopi dulu. Tapi gue udah habis muter-muter woy, gue pengen nyari air es apa gitu yang dingin-dingin. Es kopi ada di sini, buy one get one. Gue sih pengennya ngopi. Gue mau nyari air es dong, panas nih, habis muter-muter. Budi Sauris, kita sekarang ngopi dulu. Oke, ikutin kita. Gue lagi rame lagi. Rame woy, yuk. Kopi yang enaknya apa? Ada kopi kita, kopi kacang hijau, ada skocok kopi kita spesial. Kalau kopi kita itu pakai fresh milk atau pakai condensed milk? Fresh milk sama gula aren. Fresh milk sama gula aren. Mau apa? Lu mau, gua mau si es, lu apa? Yang panas apa yang dingin? Yang panas. Panas. Yang panas. Kalau yang panas? Gua ngantuk banget. Latte paling ya. Iya. Latte. Kopi latte deh. Latte hot. Oh ini espresso machine. Biasa kalau kopi yang kekinian yang 15.000 itu dia pakainya cuma di French press manual brew ya. Ini dia pakai 60 atau apa manual. Pakai hot 1. Gua cobain yang kopi susu deh yang tadi buy one get one. Yang mana ini? Buy one get one. Ya udah, kopi susu aja ya. Boleh kopi susu, es kopi susu buy one get one. Wih, ada menu makanannya Mas ya? Ada, Mas. Apa tuh? Ada banyak. Ini ya? Gua mau pisang goreng aja deh. Bukanya jam berapa nih, Mas? Dari jam 7 sampai jam 11. Jadi 7 pagi sampai jam 11 malam. Pokoknya cashback 10%. Kopi beneran, cuy. Bukan bohongan. Nah, di dalamnya ada tempat itunya enggak ya? Ada tempat buat duduk enggak ya? Ada sih, cuman penuh. Penuh ya? Lagi penuh, cuy. Wah, penuh di dalam. Cuma kayak dalam AC-an nih. Panas nih. Udah enggak apa-apa, kita di luar aja. Oke nih, gimana hari ini main-mainnya? Seru. Yoi. Tadi muter-muter, gak tau gue dapat berapa kali puteran. Sebenernya gue udah nyampe dari tadi sih. Cuman gue masih asik main. Itu gue sebenarnya udah tahu itu ada ya kan. Cuman gue belum pernah nyobain cuy. Tapi untung lu tadi kesini pake gituan kan? Iya. Skuter kan? Skuter matic. Ini masih ingetan, panas. Nah itu memang mengasihkan sekali sih. Jalan-jalan sore gitu kan. Cuman kan gue karena ngantuk, jadi gue mampir ke kopi. Iya. Makanya gue tungguin lu tadi, ramah banget cuy. Oke, Foodisaurus, kita akan coba kopinya dulu nih. Iya kan, kopi beneran. Tuh, gue udah kepanasan. Jadi mau minum es sebenarnya. Cuman dia udah lanjut mampir, ya udah gak apa-apa. Gue cobain ya. Duh, patah. Pakai itu aja, garpu. Ambil aja. Ya, elah, enggak. Sedotannya patah, cuy. Badannya terlalu gede, tenaganya terlalu gede juga. Gua udah nyobain. Gimana tuh? Namanya kopi latte ya, berarti kan ya kopinya lebih ke susu gitu. Susunya full, tapi memang di sini untuk coffee bean-nya itu strong juga dia. Strong.
karena memang mungkin pakai coffee maker kan dia, pakai alat kan. Pakai mesin espresso kayaknya. Mesin espresso. Cara pembuatannya. Ya. Better lah. Sore-sore minum kopi anget ya, enak ya. Kalau gua tadi habis muter-muter, maunya kopi. Kopi es. Coba ini ya. Boleh. Marki num, mari kita minum. Kopi beneran. Seger. Ini unik juga sih namanya. Aduh. Kopi beneran. Emang ada kopi bohongan ya? Oh iya, namanya kopi beneran, teman-teman. Kopi beneran di situ. Ini lo pesen apa lagi? Enak weh, kopinya. Cuman 15.000. Buy one get one lagi. Kan gue bilang tadi. Gue enggak expect bakal segini enaknya gitu loh. Karena kan kalau kopi yang kekinian biasanya dia kan pakainya pakai manual brew tuh, Pai. Yeah. Jadi tuh lu giling beans-nya. Terus lu masukin pakai air gitu kan, pakai air panas lu brew gitu. Jadi dia strong banget. Kalau ini strong banget. Iya, gitu. Karena ini, dia manual brew. Susunya fresh juga. Kalau ini enggak, kalau yang ini itu dia pakai mesin espresso. Jadi kopinya agak light gitu loh. Tapi tetap wanginya tetap susunya dapat. Tetap kan kopi susu tok kan. Kopi susu tok kan. Enggak ada gula-gula arennya kan. Ini ya. Lalu dia punya ini tadi gue lihat sih dia pakai pembuatannya pakai fresh milk. Jadi bukan pakai SKM. Biasanya kalau kopi kekinian dia pakainya pakai SKM ya. Lebih tapi SKM tadi gua, ya. Tadi gue lihat ini dia pakainya pakai jadi fresh milk. Jadi espresso satu shot I think, terus dia kasih fresh milk. Gitu loh. Jadi sih 15.000 worth it banget. Kalau es kopi kekinian yang lain kan dia pakai condensed milk. Kalau yang ini juga bisa lihat sih di sini. Itu foamy banget sih dia. Kental gitu. Jadi latte lu pesennya latte? Latte. Latte foamnya lebih banyak. Kalau cappuccino lebih dikit. Nah, gue lihat di sini lu ada makanan. Lu jajan mulu gila ya. Jadi gue lapar. Kira-kira habis makanan apa ini? Habis puter-puter 3 kali puteran. Lu pesen apaan sih? Ini pisang goreng madu. Tadi gue beneran, ini gue habis main-main terus gue lapar. Gue habis makan soto kenangan sih. Soto zaman dulu gue kuliah. Soto Bang Mamat. Oke, nih teman-teman, sekarang kita mau coba pisang goreng madunya. Tadi kan latenya udah nyobain, terus ininya juga kita udah cobain ya. Cobain semua latenya. Ya. Nah, tadi kan kita udah ngopi sore-sore, emang enaknya kopi temenannya sama pisang goreng. Itu emang jodoh kopi. Makan mulu emang dasar gendut. Capek weh, 3 puteran. Kelamaan, udah makan dulu ayo. Kita makan dulu ya. Kayaknya dia yang lapar nih, bukan gue. Gue sih pengen. Wah, sendoknya cuma satu. Gak apa-apa, sharing aja. Kita cobain ya. Wah, garing nih, Pai. Dia berarti ini ya, teman-teman. Ada dia, madunya kan? Iya, pisang goreng biasa sih sebenarnya. Terus dia siram pakai apa nih, Pai? Gula. Gula putih ya? Gula putih. Eh, madunya ini dia siram pakai madu dulu. Iya. Terus garnisin sama? Gula merah. Gula putih. Kali lu iya lagi. Cobain yuk. Ih, garing nih, Wei. Bisa denger gak tuh? Agak lah. Tapi nyesnya sih dapet ini. Cuma nggak tahu nyoy nggak nih ya. Mendingan kita pakai ini aja deh, mendingan pakai tangan. Yuk. Ini dulu dong, ya. Tos dulu dong kita. Markima. Markima. Kalian, dengar nggak lu? Teman-teman rumah dengar nggak tuh? Kasih ngiler kan? Dia tengahnya itu udah di slice ki. No. Karena lu gede, gua kecil. Lu? Jadi pas kita potong juga dia rontok gitu. Dan tengahnya jadi pulen. Enggak keras di tengah kan. Kan kita enggak tahu kan pisang itu matang apa enggak kan. Kalau buat pisang goreng. Ini sih udah enak banget. Jadi ngasih madunya lumayan banyak ya. Ah, gua habisin ini mah. Enak banget sore-sore. Sore-sore main skuter, minum es kopi, sambil makan pisang goreng madu. Ini lokasinya di mana nih, Pai? Kita, Pai? Masih di Setia Budi. Tapi tadi pas gua muter-muter naik skuter kan nih, Pai? Itu banyak banget street food-nya juga loh ya. Banyak. Tapi, banyak juga kafe-kafe. Terus dulunya nih sebenarnya apa sih? Maksud gua kan gua enggak terlalu tahu daerah sini kan. Lu kan lebih tahu daerah sini karena lu kan dulu kan kuliahnya daerah sini emang kan.
emang di sini pusat Ki, Jakarta Selatan. Depan itu kantoran semua. Depan langsung kantoran? Iya, Sudirman. Makanya banyak makanan ya, banyak karena makanan. Daerah padat penduduk kali ya. Jadi orang kantoran biasanya kalau istirahat itu kantin sini, kadang kantin sini. Nah di depan kita nih Ki, itu kampus UNJ juga. Nah depannya lagi kan banyak makanan juga, jajanan-jajanan. Nah buat teman-teman yang pengen kita nyobain, mau nyobain makan daerah sini, boleh tulis komen di bawah, oke? Kira-kira itu aja ya. Gua harus balik juga ini. Gitu? Iyalah. Abisin dulu lah inilah, masih ada lagi. Oh iya, masih ada. Masih ada. Sekali lagi, Markima ya. Iya, boleh. Penghabisan cuy. Gaya lu pakai sendok lu. Markima. Markima. Mantul. Pas banget kalau gue makan ya, karena ini manis. Gue minum ini jadi pahit. Jadi nggak terlalu manis banget di lidah gitu. Jadi balance ya. Jadi balance. Sama gue juga. Cuman lo dingin. Gue nggak suka minum dingin. Tadi kan gue udah muter-muter. Oh iya ya, betul. Udah keringetan nih gue nih. Turun 2 kilo kayaknya gue. Amin. Tapi kayaknya nggak mungkin cuy. Banyakan manis. Oke teman-teman Foodisaurus, jangan lupa komen, like, and subscribe Foodisaurus. Dan juga follow IG kami, foodisaurus_id. Bye-bye. Thanks for watching and always fill your stomach. Bye-bye. Bye-bye. Lalu kenapa gak ada A-nya tadi? Bagus itu.